Halo kawan-kawan, selamat datang di Kuskus 31. Kawan-kawan, di vlog kali ini saya akan mengajak kawan-kawan untuk melihat salah satu tradisi adat yang ada di Kabupaten Sumba Barat, tepatnya di wilayah Loli, yaitu tradisi penguburan secara adat oleh masyarakat Loli. Tapi sebelum dilanjut, saya mohon bantuan dan dukungan dari kawan-kawan semua dengan cara subscribe, like, dan komen, sehingga channel ini dapat berkembang dan saya lebih semangat lagi untuk buat vlog-vlog terbaru. Kawan-kawan, dalam tradisi adat pemakaman di Kabupaten Sumba Barat ada yang dikenal dengan istilah kede. Kede merupakan sebuah tradisi di mana sanak saudara atau handai taulan membawa hewan seperti kerbau, kuda, dan babi sebagai bentuk penghormatan terhadap almarhum yang telah meninggal. Kawan-kawan, semakin tinggi kedudukan sosial dari almarhum, maka semakin banyak pula kerabat atau handai tulangnya yang akan melakukan kede. Kawan-kawan, semua famili dan sanak saudara yang melakukan kede akan diterima oleh keluarga yang berduka dengan kain, parang, dan ciuman khas sebagai tanda diterima dengan baik. Kawan-kawan, semua saudara dan sanak famili yang ikut terlibat dalam melaksanakan kede akan dicatat sebagai bentuk rasa hormat dari yang berduka.
Kawan-kawan, setelah seluruh famili dan sanak saudara telah melaksanakan kedeh, maka hewan kedeh tersebut akan disembelih oleh keluarga yang berduka sebagai rasa hormat kepada almarhum. Proses penyembelihan hewan kedeh diawali dengan hewan kedeh yang dibawa oleh pihak loka atau om, saudara, dari ibu atau istri dari almarhum. Thank you.
Shalom Bapak Ibu, Baku Inagu, Baku Amagumi. Bagi kita yang kawan-kawan, hewan yang telah disembelih, dagingnya akan dibagi ke seluruh tamu undangan yang ikut dalam proses pemakaman dari almarhum. Untuk memanggilnya ada di sisinya. Bapak Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih. Kawan-kawan, proses tradisi pemakaman secara adat ini seperti yang kawan-kawan lihat berlangsung di acara pemakaman dari salah satu tokoh masyarakat yang berjasa untuk Kabupaten Sumba Barat, yaitu almarhum Bapak Yance K. Tenabolo BA, yang merupakan tokoh masyarakat yang mempunyai jasa besar untuk pembangunan Kabupaten Sumba Barat. Setelah diserahkan oleh keluarga ke pemerintah Kabupaten Sumba Barat, almarhum dimakamkan secara kedinasan dan dipimpin langsung oleh Bupati Kabupaten Sumba Barat. Pembacaan daftar yang tinggi. Daftar riwayat hidup. A. Keterangan diri. Nama Yance Kalika Tenabolo BA. Tempat tanggal lahir Sumba Barat 20 Januari 1948. Pendidikan terakhir APDN, lulusan tahun 1974. Agama Kristen Protestan. Alamat Jalan Basuki Rahmat, Desa Kalimbu Kuni, Kecamatan Kota Waika Bubak. B. Keterangan keluarga. 1. Istri Lucia Luna Gaga almarhumah Getrida Lida Paudun. 2. Anak 1. Edi Wawo Tenabolo SP almarhum. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara bahwa jenazah siap diberangkatkan. Kerjakan.
ngasa geliung maha diiringi penghormatan dipimpin oleh komandan upacara. Hadirin dimohon berdiri. Oke kawan-kawan, sekian dulu vlog saya kali ini. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah menonton sampai dan akhir. Jangan lupa sempatkan diri untuk subscribe, like, dan komen. Jumpa lagi next vlog. God bless you. Bye-bye.